بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Yang dihormati saudara moderator, yang dihormati rakan-rakan panelis bentangan kita pada hari ini, yang dihormati Tan Sri Tan Sri, Tok Datuk, Tin Datin, rakan-rakan sidang hadirin hadirat dikasih sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lebih dahulu kita merakamkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu taala kerana dapat kita bersama pada pagi ini untuk kita meneruskan sesi penerangan terhadap isu yang hangat sedang diperkatakan di dalam masyarakat pada hari ini. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita sampai ke Dewan IKIM ini bersama dengan penganjur utamanya pada pagi ini, iaitu Yayasan Dakwah Islam Malaysia, YADIM, dan kami merakamkan ucapan terima kasih kepada pengerusinya yang bahagia Dr. Ashraf Wajdi. Dan insyaAllah sesi penerangan ini sedang kami teruskan daripada satu institusi kepada satu institusi yang lain, daripada satu negeri kepada negeri yang lain. InsyaAllah pada malam besok kami akan berada di UPSI Tanjung Malim. Kalau tadi saudara Azril Amin telah memulakan dengan beberapa premis tertentu dalam perbincangan, premis yang nak saya mulakan pula dalam pembentangan saya ini adalah apa yang kami perjuangkan ini dan apa yang kita perjuangkan ini selepas saya sendiri, rakan-rakan, dan saya pasti yang hadir di dalam Dewan ini juga dan yang prihatin kepada isu ini meyakini bahawa Malaysia bukan sebuah negara sekular. Malaysia bukan sebuah negara sekular yang kedudukan Islam di dalam perlembagaan dalam negara itu yang harus dipertahankan. Jadi apa saja usaha yang dilakukan oleh mana-mana pihak untuk cuba merosakkan kedudukan Islam itu sama ada di dalam perlembagaan maupun di dalam amalan harian kehidupan kita, insyaAllah akan ditentang. Dan alhamdulillah tentangan kita pada kali ini adalah tentangan yang lebih berstruktur dengan hujah-hujah yang bagi saya setakat hari ini keenam-enam isu yang telah dibangkitkan oleh saudara Azril tadi yang kita bawa sampai ke Geneva, yang kita bawa sampai ke pentas antarabangsa, sampai ke hari ini enam-enam isu tersebut tidak lagi dijawab secara yang sepatutnya oleh pihak Kumangguh. Kenapa saya mengatakan Malaysia bukan sebuah negara sekular? Saya ambil terjemahan kalimat sekular daripada perbincangan yang telah dibuat oleh seorang alim, seorang tokoh yang menerima tokoh Mal Hijrah beberapa tahun yang lepas, Profesor Dr. Yusuf Qardawi. Ketika beliau berhujah tentang Islam dan sekularisme, beliau menyebut bahawa adalah menjadi satu kesalahan di dalam bahasa Arab untuk menerjemahkan kalimat sekular itu kepada ilmaniyah. Salah mengikut pandangan beliau. Kerana ilmaniyah itu, perkataan al-ilmaniyah itu asalnya daripada perkataan ilmu. Dan penghujahan beliau adalah apa yang diamalkan dalam amalan sekularisme itu jauh daripada konsep ilmu yang sebenarnya. Mengikut Syekh Yusuf Qardawi, terjemahan yang paling tepat bagi kalimat sekularisme ke dalam bahasa Arab adalah al-ladiniyah, iaitu fahaman yang menolak agama. Jadi yang dikatakan sekular itu adalah penolakan terhadap agama. Nah, kalau kita pakai kepada talimat itu atau pada takrifan itu, menolak agama dengan sendiri, takrif ataupun penghujahan ataupun pertuduhan bahawa Malaysia adalah sebuah negara sekular tertolak kerana kedudukan Islam itu dijamin begitu sekali kedudukannya di dalam perlembagaan mengikut perkara 31 seperti mana yang telah dihujahkan tadi, Islam itu sebagai agama persekutuan. Jadi berdasarkan kepada takrif itu, Malaysia bukan sebuah negara sekular. Saya cuba juga mencari beberapa buah negara lain yang mungkin meletakkan kedudukan Islam itu sedemikian rupa. Terjumpalah juga di beberapa buah negara, contohnya Jordan dan sebagainya. Tapi sekali lagi dalam konteks bukan saja
peruntukan 31 itu dari segi wordingnya dalam perlembagaan, tetapi yang lebih lagi keupayaan dan sesuatu yang kita miliki lebih lagi daripada orang lain adalah apabila kita meletakkan Islam itu dalam sistem, sama ada dalam sistem mahkamah syariahnya. Had depan ni saya ada jemputan oleh QPEX, minta saya bentang kerja, ketah kerja tentang program transformasi dan hubungannya dengan Islam. Persatuan pekerja pun minta dihubungkan program transformasi ini dan apa hubungannya dengan Islam. Saya menyebut bahawa transformasi itu bolehlah diambil daripada semangat hijrah. Hijrah itu merupakan tarikh bermulanya kalender Islam. Kalender Islam tak mula dengan tarikh Nabi lahir. Kalender Islam tak mula dengan tarikh Nabi wafat. Kalender Islam bermula dengan satu program transformasi ataupun penghijrahan secara fizikal daripada Makkah ke Madinah sehingga melahirkan kalender baru Islam. Dan bagi saya transformasi itu sendiri seluruh prosesnya adalah merupakan proses yang cukup islamik. Balik kepada kedudukan Islam dalam perlembagaan, yang kita sampai ke Geneva, yang kita berdepan dengan Komango ini kita pertahankan kerana usaha-usaha untuk menidakkan tadi kedudukan Islam dalam perlembagaan dan dalam amalan hidup harian orang Islam di Malaysia ini nampaknya sekarang semakin berani. Saya sebut terus terang secara direct, semakin berani musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala ini, sama ada yang berada di Malaysia maupun yang berada di luar, cuba-cuba untuk cubit, untuk ganggu. Tak cukup dengan pentas dalam negara, mereka gunakan pentas di luar negara. Tak cukup dengan bawa kes-kes tertentu ke mahkamah, dibawanya Islam ni sampai ke United Nations. Tuan-tuan sedang hadirin yang dihormati sekalian, isu dari segi isu ini telah banyak dibentang oleh Saudara Azril tadi. Saya akan menyentuh lebih kepada apa yang sedikit berlaku di Geneva dan apa perancangan yang ada dalam Muslim Pro sekarang ini yang ingin mengajak partisipasi tuan-tuan sekalian semua, sama ada mewakili NGO ataupun mewakili individu, untuk sama-sama kita menggabung tenaga bagi menentang percubaan-percubaan yang telah saya sebutkan tadi. Dan isu asasi manusia ini kembali timbul menjadi perdebatan dan perbincangan dalam masyarakat apabila timbullah isu Komango dan kemudiannya boleh juga disebut selepas daripada itu isu Muslim Pro. Di mana-mana sekarang ni orang bercakap tentang Komango. Orang bertanya tentang Komango. Dia tahu tentang Komango pun dia nak bercakap, dia tak tahu pun dia nak bercakap juga. Ya, sampaikan saya sebut kemarin di Universiti Melaya, 2-3 hari lepas kita ada satu program convention pendakwah negara, lebih kurang begitu. Minggu lepas saya didatangi oleh seseorang kan mengucap tahniah. Saya kata tahniah pasal apa? Sebab ustaz pergi Geneva. Saya kata pasal apa pula nak tahniahnya? Sebab ustaz bersama dengan Komango, dia kata. Dia ucap tahniah sebab saya bersama dengan Komango, dia kata. Saya kata, tahu ke tak ni apa maksud Komango ni? Itulah Komango itulah, dia kata, nak pergi lawan dekat Geneva, nak pertahankan Islam. Selain, dia nak bercakap tentang Komango. Tapi muslim, tuan-tuan yang dihormati sekalian, bukan saja orang itu yang tidak faham tentang isu ini. Kalau kita turun juga ke bawah, setakat yang usaha yang telah dan sedang kami lakukan ini, masih banyak dan masih ramai lagi mereka yang tidak memahami apa isu sebenarnya tentang Komango ini, siapa mereka, apa tuntutan mereka, apa kesannya kepada Islam, apa kesannya kepada orang Melayu, apa kesannya kepada negara, apa kesannya kepada kita semua. Tambah panas selepas isu Komango, pertama kali di dalam sejarah mungkin, tadi Dr. Ashraf telah menyebut, pertama kali dalam pengalaman kita dan penglibatan kita dalam NGO-NGO Islam ini, kita berpadu tenaga dan bersatu hati dalam satu isu yang cukup besar lagi kompleks, dan kita bergerak sampai ke Geneva itu di dalam satu soft yang menggabungkan beberapa NGO-NGO Muslim yang ada dalam negara kita ini, yang alhamdulillah hasil daripada usaha kita ini kita telah bagi saya telah berjaya mencapai beberapa matlamat yang kita gariskan di peringkat awal.
Saya mulakan dengan gambar ini. Kenapa gambar ini penting? Walaupun tak cerah mungkin. Ini adalah gambar di dalam dewan persidangan di Geneva tersebut. Ahli Muslim pro-nya ada 4 orang di situ. Yang kelima tak ada. Sebab yang kelima tu dia tukang ambil gambar. Yang tepi itu adalah Timbalan Ketua Pengarah JAKIM. 4 orang ini ataupun 5 orang termasuk yang mengambil gambar itu adalah 5 daripada 16 orang anggota Muslim Pro yang telah berjaya mendapatkan status ECOSOC. Yeah. Kita tajuk saya tentang strategi dan perancangan. Hanya apabila kami sampai di Geneva dan apabila kita mengadakan perbincangan dengan beberapa NGO di sana, kita akur kepada kelemahan-kelemahan yang ada pada kita, termasuklah daripada segi strategi untuk pergi dan berdepan dengan mereka ini, sehingga kita tak tahu pun macam mana proses nak boleh masuk dalam dewan ini. Kalaulah tidak kerana bantuan kawan-kawan NGO yang ada di Geneva itu, maka peranan kami hanyalah sekadar melobi di mungkin di lobi hotel ataupun di kedai makan ataupun begitu saja. Sebab untuk boleh masuk ke dalam dewan ini sebagai pemerhati ataupun sebagai orang yang dapat duduk dengan title ECOSOC itu memerlukan satu proses yang cukup panjang, pendaftarannya bagai-bagailah. Kami masuk 5 orang, orang-orang Kumango ini berbelas yang ada di dalam dewan tersebut. Rombongan kita NGO Islam hanya 16 orang, mereka ada 70 orang yang sudah pun berkampung di Geneva. Berkampung di Geneva dengan segala peruntukan kewangan daripada agensi-agensi antarabangsa dengan satu mission yang cukup jelas. Mission yang paling utama adalah mission untuk, bagi saya, untuk merobohkan Islam. Yeah. Fully sponsored. Kalau tuan-tuan tengok cara mereka di sana, dengan peralatan-peralatan yang mereka miliki, dengan tempat yang mereka duduk, dengan segala kemudahan-kemudahan, hazif mereka itu bukan mewakili NGO pun. Tapi tak apalah. Ya, bagi kita, kan, tugas kita selama 16 orang, peringkat awal ini telah kita laksanakan, selepas ini ada banyak lagi perkara yang perlu kita laksanakan. Ini gambar yang kedua. Strategi pergerakan kita di Geneva. Ini adalah pertemuan wakil Muslim UPRO dengan Tuan Yang Terutama Sulaimanus Syekh. Sulaimanus Syekh ini pernah menjadi menteri di Algeria. Dia sekarang ini adalah merupakan wakil tetap duta negara-negara OIC di Geneva. Yang dia pegang di tangan dia itu adalah dokumen memorandum yang kita hantar kepada beliau yang tadi yang saudara Azri telah menyebutkan, pertama kali sepanjang beliau menjadi duta, pertama kali pengalaman beliau sebagai pemimpin negara OIC, pejabat OIC didatangi oleh NGO-NGO Muslim yang datang membawa satu memorandum yang cukup komprehensif yang membicarakan tentang kedudukan Islam di Malaysia, kedudukan Islam dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk cuba masuk dan merosakkan kedudukan itu. Dan ini bagi beliau adalah merupakan satu exposure untuk peribadi beliau yang cukup bermakna, sehingga memorandum yang kita hantar kepada beliau itu terus selepas saja kami diri ambil gambar ni, terus saja diarahkan pegawainya untuk dihantar ke ibu pejabat OIC di Jeddah supaya OIC sendiri respon. Tuan-tuan dan dirahmati sekalian, Malaysia ni dia punya imej cukup baik khasnya di kalangan negara-negara OIC. Bila kita nak buat appointment jumpa dengan duta OIC ni, kami ni pergi NGO, kami bukan wakil Wisma Putra. Kami bukan wakil kerajaan. Kita tak ada local standby pun untuk nak pergi menghadap duta OIC ni. Boleh ke tak boleh? Tapi bila dia dengar ada NGO Muslim daripada Malaysia, nama Malaysia itu saja sudah cukup untuk meyakinkan beliau mungkin untuk menerima sesuatu yang tadilah
yang bagi beliaunya pengalaman baru yang belum pernah beliau hadapi. Dan bila dia tengok keseriusan kita, kesungguhan kita untuk membela, mempertahankan, apatah lagi apabila kita kita presented our case ni dalam bentuk yang sepaling profesional yang paling yang mampu kami lakukan, ini menambahkan keyakinan beliau dan beliau menyatakan sokongan. Dan antara sokongan yang beliau berikan kepada kita sebagai strategi dalam tempoh masa depan kita ini adalah insyaAllah kami akan ke sana sekali lagi. Ada satu rombongan akan berlepas pada Januari. Kemudian ada satu rombongan kita akan hantar pada Februari. Dan insyaAllah ketika proses adaptasi pada 22 Mac akan datang ini, satu lagi rombongan akan berada di sana. Salah satu program ataupun salah satu yang telah kita aturkan bersama dengan negara OIC ini adalah untuk kita memberikan taklimat kepada 12 orang anggota negara-negara IOC yang menjadi ahli dalam UHDR. 12 orang anggota dalam UHDR. Dia kata, you all datang, you brief ni, puak-puak OIC ni. Kan? Supaya jangan ada lagi suara-suara macam tadi. Kami kesian juga tengok tuan-tuan. Nak tergelak pun ada. Saya sebutlah salah satu nama negara tersebut. Nama negara itu Mauritania. Ketika dia berucap dan memberikan hujah terhadap Malaysia, dia recommend supaya Malaysia ni improve our road system, improve our economy, improve. Yang bercakap tu Mauritania. Mungkin dia tak pernah datang Malaysia kot. Dia duduk bayang mungkin Mauritania, Malaysia, dekat-dekat dia bunyi dia. Macam negara dia. Dia recommend kita to improve our road system. Sebab bagi dia road system tu adalah part of human rights yang mungkin satu isu besar bagi dia. Isu kita ni mungkin sebab road system kita kena bayar tol. Tu je. Kelat. Jadi, rekomendasi-rekomendasi ini insyaAllah kitanya pada bulan 3 nanti kita akan mengadakan pertemuan dengan 12 orang wakil daripada negara OIC yang bertaraf duta untuk kita berikan presentation tentang suasana dan keadaan hak asasi manusia khasnya berkaitan dengan Islam dalam negara kita insyaAllah. Kita telah memberikan pandangan kita secara profesional. Data kita adalah data ataupun kajian kita, kajian yang dibuat secara detail. Isu yang kita bangkitkan, isu yang dengan hujah-hujah yang cukup lengkap. Walaupun itu, kita dituduh seperti mana disebut tadi dengan berbagai tuduhan. Untuk nak tahu, selepas kami masuk ke dalam dewan yang 5 orang itu yang telah mengakibatkan wakil-wakil komango ini terkejut. Heran dia macam mana kita boleh masuk. Dia ingat dia aja ada kawan. Dia ingat kita tak ada kawan. Dia ingat dia aja ada kontak, kita tak ada kontak. Dia ingat dia je pandai, kita ni tak berperti. Persepsi ini harus diubah. Kan? Orang Islam, NGO Islam dan kumpulan kita ini harus artikulatif, harus artikulat kesilaan, harus berada di depan sentiasa dalam cuba nak menangani isu-isu yang mereka bawa. Dan yang paling penting dalam kita mendepani mereka ini, paling tidaknya kita speak their language. Dan bila dia tengok kita masuk, bila dia tengok kita berinteraksi, bila dia mungkin dia tengok kita punya Facebook, bila dia tengok kita punya web apa ni, kita punya tweet sama ada Facebook Muslim U Pro ataupun Facebook individu-individu yang ada, dia lihat bagaimana kita sentiasa mengadakan pertemuan dengan kumpulan itu, pertemuan dengan NGO ini, mereka juga telah berjalan selepas daripada mesyuarat ini, mereka telah mengadakan pertemuan dengan beberapa kedutaan asing di Geneva. Antaranya kedutaan Jerman, kedutaan Belanda dan sebagainya, macam disebutkan oleh saudara Azri tadi, membuat tuduhan bahawa kita ini, Muslim U Pro, adalah merupakan kumpulan teroris Islam dari Malaysia. Ada muka teroris ni, 4 orang. Ini 4 orang ni sebahagian daripada anggota Muslim U Pro yang ada di Geneva lah. Dia kata kita teroris. Itu yang dibuat dalam negara, di luar negara. Dalam negara pun mereka buat juga. Dalam negara, tulisan yang dihasilkan dalam News Editor in Malaysian News Review. Tuan-tuan baca di situ. Now with the UPR coming up, the government has once again given in to the voice of radicalism and extremism by inviting the Muslim UPRO to Geneva to observe the proceedings.
Di sini dia salahkan kerajaan, dia salahkan kita. Dia kata kita ni ejen kerajaan. Dia kata kita ni radical and extreme. Usaha untuk mengheret Islam dan umahnya ke dalam kancah liberalisme, sekularisme dan sebagainya ini usaha yang berterusan. Dan program ataupun usaha melabelkan kita dengan berbagai label ini tuan-tuan juga tahu. Maka kami telah mengadakan satu perbincangan, salah satu daripada perbincangan yang kita adakan di Geneva itu dengan satu NGO yang dipengerusikan oleh seorang Turki, NGO yang besar di Geneva, di mana beliau telah mencadangkan supaya Malaysia take a lead, sama ada sebagai NGO, gabungan NGO, ataupun Malaysia sebagai sebuah negara, take a lead, dia kata, dalam menangani isu Islamofobia. Sebab mereka melihat ada dua saja negara Muslim modern dalam dunia sekarang ini yang boleh dijadikan model, iaitu Malaysia dan Turki. Maka sebab itulah sesuatu juga sedang dirancang sekarang ini insya-Allah untuk kita mengadakan mungkin dalam bentuk seminar, perbincangan dan sebagainya yang telah saya cadangkan kepada pihak-pihak tertentu untuk kita buat satu program penerangan berskala besar tentang the process of democracy, the success story of Malaysia and Turkey. Ini yang saya telah cadangkan kepada pihak atasan untuk kita tunjukkan keupayaan kita sebagai sebuah negara yang meletakkan Islam dalam perlembagaan persekutuan, yang mana Islam itu, ya, Islam ataupun umat Islam yang ada di Malaysia ini jauh confirm lebih baik daripada umat Islam di Afghanistan. Seperti mana yang ditulis oleh seorang penulis dalam The End, dia punya tuan-tuan boleh tengok dalam tulisan beliau tersebut. Okey. Now, tuntutan Komango kepada Human Rights Council melalui proses UPR mempunyai agenda yang cukup terancang dan tersirat untuk mencemarkan kedaulatan Islam sebagai agama negara seperti diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Tuan-tuan, strategi yang kita ambil sekarang ini, Muslim UPRO, yang kita ambil sekarang ini, daripada sekarang sehingga akhir tahun ini, kita akan meneruskan program penerangan. Membuat penjelasan, khasnya tentang penipuan-penipuan dan pembohongan-pembohongan yang dilakukan oleh Komango terhadap kita dan terhadap Islam dan terhadap tuntutan mereka. Mereka sebut, tuan-tuan baca, itulah dia gambar Hani Tan tu, ketua Komango ni. Hani Dio. Hani Tan ni ketua Komango. Tuan-tuan baca tu. The Coalition of Malaysian Non-Governmental Organizations or Komango has dismissed an accusation made by an accusation by a Muslim group that it was promoting unnatural sex and threatening the position of Islam in its human rights report. Tak ada pun dia kata dia against Islam. Tak ada pun dia kata dia mempromosikan seks luar tabii dalam dokumen yang dia kemukakan kepada United Nations ataupun kepada UPR. Tuan-tuan, saya sengaja tak slidekan dokumen ni sebab saya bawa dokumen rasmi daripada UN. Dokumen yang official. Termasuklah ni. Yeah? Summary prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights in accordance with paragraph 15B of the Annex of Human Rights Council Resolution 51 and paragraph 5 of the Annex to Council Resolution 1621, the present report is a summary of 28 stakeholders' submissions to the Universal Periodic Review. Ada 28 apa ni stakeholders' submission, 28 stakeholders. Salah satu daripada stakeholders itu adalah disebut sebagai JS1. Yeah? Salah satu daripada stakeholders itu adalah JS1. JS1 inilah yang terkandung di dalamnya mereka yang menamakan diri sebagai Komango. Antara lain adalah Pusat Kesedaran Komuniti Selangor, Suara Rakyat Malaysia Suaram, Education and Research Association for Consumers, ERA Consumers, All Petaling Jaya Selangor Resident Association, Persatuan Penduduk pun ada.
APEC, All Women Action Society, Amnesty International Malaysia, ASEAN Institute for Early Childhood Development. ASEAN Institute for Early Childhood Development hantar dokumen kepada UN. Antara demand dalam dokumen yang mereka hantar kepada UN atau gabungan Komango ni minta Malaysia iktiraf LGBT. So where are we heading? Dan ni ASEAN Development apa tadi? Mana tadi? Okay, saya baca lagi ni. Center for Independent Journalism, Childline Malaysia, Christian Federation of Malaysia. Now, Christian Federation Malaysia, are you in agreement dengan tuntutan yang dibuat oleh Komango ni yang minta supaya LGBT dan sebagainya? Ini yang kita persoalkan. Ketika lepas saja kami pulang, kami mengadakan satu sidang media pada hari Jumaat. Kami pulang pada hari Rabu, hari Jumaat tu kami mengadakan satu sidang media di Putrajaya. Kita minta penjelasan daripada kumpulan-kumpulan Kristian dan juga kumpulan-kumpulan Buddha ini di mana stand kamu terhadap isu yang dibawa oleh Komango dalam dokumen ini yang mengiktiraf antara lainnya dan mendesak supaya Malaysia mengiktiraf LGBT. Sekejap lagi saya tunjuk beberapa dalil ini, tuan. Ya? Mereka menafikan. Dia kata tak, kami tak call for unnatural sex ataupun apa ni threatening the position of Islam dalam dokumen mereka. Ini tak apalah dia Hani Tan, orang bukan Islam. Orang Islam pun ada buat tuntutan. Orang Islam pun ada yang pertikai. Bukan saja orang Islam, organisasinya pun nama Islam. Tuan-tuan kenal kan? Sisters in Islam. Yeah. Siapa yang bercakap? Nama dia Suryani. The representative also rubbish claims by Muslim NGOs that by ratifying international human rights protocol, Malaysia will open the floodgates to practices that would threaten the position of Islam. Such as same-sex marriages and apostasy. Bagi mereka, same-sex marriages dan apostasy ni tuan-tuan, it's a non-issue bagi mereka. Realistically and practically speaking, it seems a far-flung idea used simply to scare people into taking a position in line with them. Tuan, dia nak kata macam kita ni nak doctrinate orang supaya terima perjuangan kita. Khususnya, apa yang kita perjuangkan ini, apa gabungan Muslim Upro buat ini, dan juga yang dapat sokongan, saya yakin sangat-sangat daripada tuan-tuan sekalian, kerana nak jaga agama kita. Kerana nak jaga agama kita. Sama ada agama yang diperuntukkan oleh seperti mana yang diperuntukkan dalam perlembagaan persekutuan itu kedudukan Islam dalam negara kita atau agama itu secara keseluruhannya dalam bentuk kehidupan seharian kita sebagai seorang Muslim Melayu. Inilah dia rupa Suryani tadi. Ya? Kata Suryani ini, Suryani Kempe of Sisters of Islam NGO said that Muslim NGOs were losing sight of the end goal of human rights to help people live better lives. Dan ini pandangan dia. Bagi mereka, to live a better life is when you practice LGBT. Bagi mereka, to live a better life if you have the right to denounce your religion. Bagi mereka, to live a better life is apabila mahkamah syariah itu tidak berfungsi. Bagi mereka, hidup dengan hidupan yang lebih baik itu apabila peraturan Allah SWT itu ditolak tepi. Pemikiran-pemikiran yang sebegini, tuan-tuan dan puan-puan dan hormati sekalian, menjadikan lagi semangat kita, sama ada Muslim Pro, dan saya yakin juga semangat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk kita tentang mereka ini habis-habisan insyaAllah. Baik. Hani Tan kata tuntutan mereka tidak ada kena-mengena dengan menuntut hak LGBT ataupun seksual bebas ataupun hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Tuan-tuan, itu yang pertama. Yang English tu adalah the official document. Official documentnya ada kat saya. Macam mana dia nak kata tuntutan, saya nak baca yang ni tak nampak sangat. Yang ni.
Apakah bahagia Malaysia? Salah satu tuntutan mereka yang enam itu adalah menuntut hak kebebasan untuk murtad sebagai hak kebebasan beragama dengan menafikan bidang kuasa mahkamah syariah untuk menentukan kedudukan Islam seseorang. Dia tak boleh kata, dia tak sebut dalam tuntutan dia ataupun dalam dokumen dia sebab dalam dokumen ini menulis ERT stated that the constitutional guarantee of freedom of religion was both excessively limited in scope and poorly enforced with the result that the religious freedom of non-Muslim was not fully guaranteed. European Center for Law and Justice stated that the Constitution, the judicial system, and the government permitted and promoted a variety of forms of religious discrimination. Apa dia religious discrimination? Mengikut tafsiran mereka, the mandatory jurisdiction of Sharia courts over conversion application from Islam to another religion allow Sharia courts to effectively prohibit conversion from Islam. Apabila ada halangan daripada mahkamah syariah, apabila ada halangan daripada undang-undang yang sedia terpakai dalam negara kita, dalam bentuk enactment syariah di peringkat negeri ataupun akta syariah di peringkat wilayah persekutuannya, mereka anggap ini menghalang kebebasan untuk seseorang itu memilih ataupun menukar agamanya. Macam mana dia kata dalam tuntutan dia tidak ada hal-hal yang mengganggu, hal yang berkaitan dengan Islam? Dalam dokumen ini menyebut, tuntutan untuk menghapuskan undang-undang jenayah syariah sedang berkuat kuasa di negeri-negeri. Kemudian, memberi persepsi yang buruk terhadap kewajipan al-amru bil ma'ruf dan nahi munkar yang dilaksanakan oleh jabatan-jabatan agama di seluruh negara. Yang merah itu cukup jelas seperti mana yang termaktub dalam dokumen yang mereka hantar. According to JSI, JSI ini adalah joint statement 52 NGO yang bersama dengan Komango yang dikategorikan di bawah JSI dalam dokumen ini menyebut multiple section within the Islamic family law in Malaysia discriminate against Muslim women and there have been a rollback in those rights such as equal rights to marriage during marriage and its dissolution. Kita punya family law pun dia nak cabut. Urusan ahwal syaksiah kita pun dia nak campur. Padahal ini tak ada kena-mengena dengan mereka. Ini terpakai hanya kepada orang Islam pun. Asal saja yang berkaitan dengan Islam, patilah mereka itu tidak akan senang melihat ianya terus berkembang dan nak melalui proses-proses transformasi ke arah kebaikan. Dakwah kepada orang asli pun dia marah. Ya? Tuan baca tu.
JKOASM stated that there had been an Islamization program with material benefits implemented by the Department of Orang Asli Development over the years designed to change Orang Asli identity, which is potentially damaging to the culture and rights as indigenous people. Bimbang dia, bila berlaku dakwah Islam ni, orang asli dah tak pakai cawat. Bimbang betul dia. Bimbang dia bila dakwah Islam ni dah berkembang, orang asli dah tak duduk rumah yang macam mereka duduk. Bimbang dia, tuan-tuan. Sebab yang buat kerja ni adalah usaha dakwah yang dilakukan oleh Jabatan Orang Asli yang dikatakan mengikut pandangan mereka sebagai satu proses Islamisasi, program Islamisasi yang boleh menghapuskan identiti orang asli dalam negara kita. Hapusnya identiti ini mengakibatkan hapusnya right. Yang dia tu cuba nak menghapuskan identiti dia sebagai seorang manusia yang dijadikan Allah laki-laki dan perempuan, tapi dia nak tukar laki-laki dengan perempuan Allah jadikan ni, biarlah laki tu kahwin dengan perempuan, perempuan tu kahwin laki. Itulah identiti sebagai seorang manusia. Dia nak tukar identiti tersebut supaya laki-laki kahwin dengan laki-laki, perempuan kahwin dengan perempuan. Itu bagi dia is not an identity punya krisis. Yang krisisnya kalau orang asli tak pakai cawat. Yang krisisnya kalau orang asli itu ubah cara hidup daripada sembah hantu kepada sembah Allah, ini krisis bagi mereka. Dan usaha ini dilihat sebagai sesuatu yang bercanggah dengan hak asasi manusia. Ini yang mereka perjuangkan. Tuntutan untuk mengiktiraf hak sosial dan hak undang-undang kelompok manusia pengamal seks sonsang LGBT. JSI stated that Malaysia refused to recognize sexual orientation and gender identity rights as human rights. Noting that lesbians, bisexuals, gays, transgendered, intersex and queer person were vilified, faced violence and were subjected to constant harassment by state and non-state actors alike. Kalau kita minta report agaknya berapa kes yang dikatakan subjected to constant harassment ni, tuan-tuan, mungkin mereka juga tak boleh bagi. Kalau ada, tadi telah disebut, kalau dia bersalahan dengan prosedur-prosedur, contohnya prosedur ketika dalam tahanan ataupun sebagainya, ya, itu sesuatu yang kita juga tak bersetuju. Tapi to call for the right for one to practice LGBT ni, tuan-tuan, ini semua nak mengundang bala Allah lah ni. Tak cukup ke kisah kampung Sodom yang berlaku kepada kaum Nabi Lut itu menjadi peringatan bagi kita? Allah angkat sampai jadi laut mati yang ada di sempadan Jordan, Palestin itu. Tak cukup ke peristiwa tersebut yang sentiasa diingatkan kepada kita hanya kerana sekelompok manusia melakukan perkara mungkar yang luar tabii kejadian manusia tersebut, satu kampung Allah angkat. Hanya ada satu kelompok manusia yang berjuang atas nama hak asasi nak mempertahankan sesuatu yang luar tabii manusia. Tuan-tuan, boleh melayakkan seluruh Malaysia ni Allah turunkan bala. Ada orang buat analisa taufan Haiyan yang berlaku di Takloban dan kawasan sekitarnya itu kerana ada peristiwa meroboh masjid. Orang tanya saya semalam, betul ke ni ada kaitan? Ada sebuah masjid dirobohkan, lepas pada tu Allah hantar Haiyan. Saya kata saya tak tahu. Kita pun tak tahu nak kaitkan. Tapi kalau tuan-tuan yang tahu bahasa Arab kan, Haiyan yang melanda Takloban, natijahnya adalah mautan. Haiyan jadi mautan. Kan Allah angkat sekali je, zoom. Dalam masa beberapa detik je tuan-tuan, dihantar satu tentera ni namanya Haiyan. Diangkat begitu, mungkinlah kerana ada sebab-sebab tertentu. Tak pelik ke Haiyan ni melanda Malaysia? Kalau perkara-perkara yang melibatkan LGBT ini berluasa dalam masyarakat kita. Tuan-tuan, kejap lagi tuan-tuan akan tengok satu gambar. Tak pelik, gambar tu boleh sampai. Ataupun perlakuan tu boleh sampai di Malaysia. Sebab saya ada satu video pengakuan seorang yang bernama Ahmad. Dia ni gay. Duduk kat Kuala Lumpur. Susah nak hidup sebagai gay. Pergi sana kena tangkap, pergi sini kena cekup, dia kata. Kan? Susah. Jadi susahlah dia nak hidup sebagai gay. Tuan-tuan, di Kuala Lumpur sudah ada satu hotel. Tapi saya dah, agaknya bila kita duk promosi-promosi LGBT-LGBT ni salah-salah, tuan, saya dah cari tak jumpa dah website tersebut. Ada satu hotel khas untuk gay di Kuala Lumpur.
Dah ada banyak klub gay dah di KL ni. Banyak klub gay dah ada di KL ni. Dan tuan-tuan boleh layari, tuan-tuan Google je LGBT Malaysia, tuan-tuan boleh jumpa macam-macam. Google je gays in Malaysia, tuan-tuan boleh jumpa macam-macam. Ada klub, ada parti, ada majlis pertemuan, ada macam-macam berlaku di Malaysia. Tak apalah, setakat ini masih lagi sorok-sorok. Tapi kalau berjaya mereka ini bawa sampai ke United Nations, berjaya mereka menekan Malaysia supaya mengiktiraf, tuan-tuan, mengiktiraf saja nanti mungkin akan jadi pula dalam bentuk perundangan akhirnya, mereka boleh buat secara open. Mereka boleh buat secara terbuka. Kalau itu berlaku secara terbuka, tuan-tuan, maka layak al-hayyan yang mautan natijahnya itu boleh sampai ke Malaysia. Kita tak mau. Membenarkan amalan seks sonsang dengan menghapuskan peruntukan undang-undang yang menyifatkan amalan seks di luar tabi'i itu sebagai perbuatan jenayah. Ini terkandung dalam dokumen mereka. Mereka tak boleh nafikan. Hani Tan tak boleh nafikan. Komango tak boleh nafikan. Dan mereka yang sama waktu dengan Komango, jangan cuba nak mengiyakan ataupun menafikan permintaan mereka dan demand mereka dalam dokumen yang mereka hantar kepada proses UPR. Terang-terang mereka menyebut, CHRI recommended that Malaysia embark on the process of repealing section 377A, section itulah, tiga-tiga section tersebut, of the Malaysian Penal Code that criminalize consensual same-sex conduct between adults. Tuan, lambang UN ada ni bukan, kita bukan cakap. Ada lambang UN dalam dokumen ni. Sebab bila dia hantar dokumen, bila dia dah dokumenkan ni untuk dia pakai lambang UN, maknanya every details dia. Tuan-tuan boleh download pun. Mempertikaikan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang memutuskan larangan dan siasatan pihak polis ke atas penganjuran seksualiti merdeka. Tuan, yang mana merah itulah dokumen yang mereka hantar. Menuntut supaya prinsip Jogja 2006 yang mengiktiraf hak mengamalkan seks sonsang LGBT diterima oleh Malaysia. Tadi telah dikupas oleh Saudara Azril. Pelik tuan eh? Negara umat Islam terbesar di dunia, 280 juta penduduknya, boleh menjadi host pada 2006 kepada prinsip Jogja yang mengiktiraf hak LGBT. Mungkin dari segi bisnes adalah untung je kot, sewa dewan, sewa hotel, tak? Tapi tuan-tuan, persoalan juga harus ditontar. Kenapa ya? Dalam banyak-banyak negara dalam dunia, Amerika ada, LGBT ini menjadi praktis sudah di Perancis, di Belanda, di negara Eropah, Australia pun besar. Tak, banyak-banyak negara kemudahan lebih canggih, lebih moden, lebih baik, pilih Jogja. Kenapa pilih Jogja? Tuan, kerana Jogja tu duduk dalam Indonesia. Indonesia tu negara umat Islam terbesar di dunia. Apabila berlaku prinsip ini ditandatangani di Jogja, senanglah mereka nak berhujah. Indonesia pun bagi, takkanlah Malaysia tak nak kot. Indonesia ada 280 juta, Malaysia baru 30 aja. Tuan, mungkin ini hujah mereka menganjurkan program tersebut di Jogja. Menuntut diberhentikan serta merta sebarang tindakan terhadap kanak-kanak atau orang dewasa. Itu dia punya demand yang termaktub di dalam report ini. Tuan-tuan, ini buku Irsyad Manji yang juga telah disentuh sebentar tadi oleh saudara Azril. Khoslian, kalau tadi Saudara Azri telah menyebut Muslim UPRO, kita tidak against the UPR punya proses. Banyak juga benda-benda yang turut menjadi perjuangan kita di dalam apa yang telah dibangkitkan oleh negara-negara ataupun apa yang menjadi isu di dalam hak asasi manusia ini. Ada perkara yang kita juga turut perjuangkan. Sebab hak asasi manusia ini asasnya di dalam Islam sudah termaktub lama, jauh lebih lama daripada deklarasi Kaira mengenai hak asasi manusia pada tahun 1990. Cumanya tuan-tuan, asas kita adalah Al-Quran dan Sunnah, dan asas kita ini, saya tak nak baca kalau yang ini, kan, asas kitanya adalah untuk mengiyakan fitrah manusia itu.
hak asasi manusia ini yang ada di dalam Islam seperti mana yang diperuntukkan di dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasul SAW, dia bertepatan dengan fitrah manusia itu. Bila dia bertepatan dengan fitrah manusia itu, saya nak tumpu sedikit, saya nak fokus sedikit saja kepada isu LGBT ini. Ini satu demand, satu permintaan, satu perjuangan yang cukup luar tabii. Tuan-tuan, 2013, Mei 24 sehingga Mei 27, baru beberapa bulan lepas, ada satu LGBTQ Muslim Retreat Program diadakan di Philadelphia, Amerika. LGBT Muslim Retreat Program. Mukhayam Pondan Islam Malaysia, bagi korang sebut. Kalau ada, kalau buat kat Malaysia pula, manalah tu ada orang nak buat besok. Ataupun Tamrin, apa? Tamrin LGBT. Buat kat Kuala Lumpur. Tamrin Pondan Malaysia. Okay, apa lagi nama orang pakai kat sini? Ini buat, ini lebih kurang macam Tamrin lah ni. Lebih kurang macam Mukhayam lah ni. Kan? Dibuat di Amerika. Dua orang yang peluk tuan-tuan, Muslim gays. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Siapa penganjur dia? Faisal, Tainan, Kamal, Sadia, Kamila. Oh, nama semua. Husam, Hilal, Faruq. Peluk tu, seorang tu janggut dia tuan-tuan. Janggut mufti pun galah. Gay. Berlaku di Amerika. Libatkan orang Islam. Dalam program ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh layari dalam dalam site, ada detail program. Saya tengok dia punya detail program. Tuan, antara program dia semayang berjemaah. Kita kejap lagi pun tentu semayang jemaah tuan. Lepas ni kan habis makan, lepas tu terkabur lah kita ni pun. Dia program dia, perhimpunan LGBT ni ada semayang jemaah. Saya tak pasti puasa Khamis dengan Isnin dia buat ke tidak. Tuan. Semayang berjemaah dia, Tok Imam ni tuan-tuan tengok depan tu. Ni anak murid Aminah Wadud lah ni. Eh? Tok Imam perempuan, saf pertama tu ada tiga lelaki lain perempuan. Saf kedua tak ada lelaki, semua perempuan. Saf ketiga tak ada campur. Now, berlaku di Amerika, di kalangan orang Islam Amerika yang terpengaruh dengan agenda hak asasi manusia Barat ini yang merupakan satu perancangan yang cukup detail oleh musuh-musuh Allah SWT, dia masuk. Dia akan masuk. Dia dah masuk dah pun. Dia dah masuk dah pun ke dalam negara kita ni. Atas nama liberalisme, atas nama sekularisme, atas nama macam-macam isma lagi yang menolak. Kan? Yang menolak naluri tabiat semula jadi manusia tersebut. Berlaku di Amerika tak pelik juga berlaku di tempat kita. Perjuangan ini mereka sedang gunakan ejen-ejen mereka. Salah satu daripada ejen mereka, Komango. Saya tanpa segan silu menyebut salah satu ejen mereka, Komango. Sebab antara perjuangan Komango adalah hak LGBT. Maka kita harus merangka strategi, tuan-tuan. Kita harus bergerak bersama dalam satu saf. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Itu pesanan Allah SWT kepada kita. Kami merancang dengan beberapa strategi. Pertama, untuk mewujudkan kerjasama strategik bersama beberapa NGO hak asasi manusia yang berpengkalan di Geneva dan di tempat lain yang sadar wujudnya salah faham meluas mengenai rekod sebenar hak asasi manusia di Malaysia, khususnya berkaitan Islam dan umat Islam. Baru-baru ini kami telah mengadakan pertemuan dengan Cordova Foundation yang berpengkalan di Geneva. Kami juga telah mengadakan pertemuan dengan Al-Karama Foundation, juga berpengkalan di Geneva. Dan juga beberapa NGO Barat, yang dua tadi itu dia base ni Islam lah. Dan saya sendiri, sewaktu kami di Geneva tu, ada hari Sabtu dan Ahad tu, masa tu tak ada persidangannya. Kami telah, saya, saudara Aziz, rombongan kami semualah, telah dijemput ke Cardiff dan di London. Untuk menghadiri dua sidang dialog
Dan pada hari keduanya saya sempat juga mengadakan pertemuan sebagai sebahagian daripada kerjasama strategik yang nak kita bina ini, termasuk kita telah mengadakan pertemuan dengan Baroness Udin. Dia ini adalah merupakan seorang member House of Lords di Westminster, dan saya terangkan kepada kita, kepada dia itu tentang apa yang kita perjuangkan, dan dia juga memberikan jaminan. Dia kata, okay, next time you come back, dia kata, we will organize later for you to give your briefing session, dia kata, to bigger numbers of NGOs, sama ada Muslim or non-Muslim di UK, especially di London. Ini sedang kami buat sekarang ini. Ya, kita mengadakan kerjasama strategik dengan NGO-NGO hak asasi manusia. Banyak tak tahu tuan tentang keadaan yang berlaku di Malaysia. Yang kedua, sekarang strategi kita juga adalah untuk mengenengahkan perspektif yang betul mengenai kedudukan Islam di Malaysia menurut perkara 31 dan perkara 37 Perlembagaan Persekutuan yang wajib dihormati dan diambil kira dalam melaksanakan idea dan tindakan hak asasi manusia. Program peringkat kebangsaan dan antarabangsa akan dianjurkan. Ini untuk maklumat tuan-tuan, program hari ini sebahagian daripadanya. Program penerangan sedang kita buat macam saya sebut tadi. 2-3 hari lepas kami di UM, besok kami di UPSI. Kita akan mengadakan beberapa siri dengan kerjasama banyak pihak. Antara pendukung kuat kita adalah Yadim yang bersama dengan kita. Dan hari ini saya tengok Masya Allah ramai tokoh-tokoh. Saya anggap ni ramai tokoh-tokoh negara ni. Kehadiran MPM dengan jumlah yang cukup ramai. Saya rasa NGO paling ramai ini MPM ni. Mana Dr. Hassan? Itu ucap tanya kepada Dr. Hassan. Yang networking inilah yang kita mahukan tuan-tuan supaya message kita ini sampai. Sebab isu ini bukan hak milik Muslim UPRO sahaja. Bukan hak milik individu ataupun NGO tertentu. Ianya hak milik kita semua. Takat mana yang kita boleh buat, kita jalan. Tuan, ada kadang-kadang kawan tanya saya, lama ustaz kita buat program tak sampai 100 datang, dia kata. Saya tanya berapa orang datang? Adalah dalam 200. Oh, saya kata, okey. Apa okey pula, dia kata. Kita nak 5-6 ribu. Saya kata, tak apa 100 tu. Banyak pada Nabi Nuh lagi, dia kata. Nabi Nuh tuan-tuan 950 tahun, ikut dia 40 orang je. Kalau kita buat program 100 orang datang, terror kita pada Nabi Nuh. Maksudnya apa? Untuk kita self-motivate ourselves, kan? Kerja, jalan. Tuan, jalan. Kita jalan, ikut, kan? Cuma jangan kitanya rasa gundah gulana. Nak buat program, nak kena tunggu 10,000 datang, tuan. Tak. Bagi saya lihat wajah-wajah yang datang saja, mewakili NGO, orang universiti pun ada. Kawan saya dekat FUU, UKM pun ada. Ramai. Kan yang saya tahu, dia punya networking tu boleh sampai. Sampai ke bawah. Jadi program penerangan itu sedang kita lakukan. Ini strategi kita. Penerangan ini bukan saja nak menerangkan agenda kita, tapi juga nak mendedahkan penipuan mereka. Ini penting. Dedahkan penipuan mereka, terangkan agenda kita, dan insyaAllah kita jalan bersama insyaAllah. Kemudian, kerjasama utuh di antara NGO Islam dan negara-negara pertubuhan OIC dalam menengahkan isu-isu hak asasi manusia yang absah di kalangan negara-negara anggota, ternyata peranan Malaysia sangat diperlukan untuk mewujudkan gelombang baru kesedaran dan penyertaan proaktif negara-negara OIC dalam proses UPR dan instrumen-instrumen hak asasi manusia yang lain. Tuan-tuan, saya dengan izin, mohon izin daripada Ketua Delegasi. Kita ada satu memorandum yang akan kita angkat kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Sebelum kami berlepas ke Geneva, kita telah pun menghantar satu memorandum. Memorandum itu awal, memorandum pertama. Kita jelaskanlah tentang apa yang kita nak capai dan sebagainya. Dan selepas kami menimba sedikit pengalaman di Geneva itu, kita siapkan satu lagi memorandum untuk kita angkat kepada pihak kerajaan. Dan kita nak hantar terus kepada Perdana Menteri, Yang Berhormat Perdana Menteri. Yang berkaitan dengan OIC ini, kami nak mencadangkan, saya sebutlah, dalam majlis ini, sebab saya tengok ramai tokoh-tokoh negarawan yang ada kat sini, yang saya rasa suara-suara mereka ni juga boleh kita gunakan. Datuk Aziz ada, Tan Sri Aziz ada situ, ramai ni Tan Sri Rahman ada, kan? Kalau kita ada special envoy to China, kalau kita ada special envoy to India,
I think it's high time for us to have a special envoy to OIC. Negara-negara OIC ini supaya Malaysia take a lead dalam isu-isu yang berkaitan dengan, kalau kita nak tumpu spesifik isunya, hak asasi manusia dan Islamophobia tadi. Supaya saya menampak kalau kita dapat create this momentum, tuan-tuan, kita, untuk kita timbulkan kesedaran kepada negara-negara OIC yang lain akan implikasi bahaya terhadap beberapa tuntutan-tuntutan yang terdapat dalam ICCPR itu terhadap negara-negara umat Islam, I think Malaysia should take the lead. Ini sedang kita gerakkan. Kita mulakan dengan pertemuan kita dengan wakil tetap OIC di Geneva. Responnya very positive. Kami ini NGO, tuan-tuan, kita ialah ada tempat yang boleh masuk, ada tempat tak boleh masuk, kita ada banyak demi kekangan. Tapi insya-Allah harapannya adalah dengan yang adanya, macam saya kata tadi lah, tokoh-tokoh Datuk Kemudin di Danggok tu, dia tu kan, kan tokoh-tokoh macam ni boleh membantu kita kan, untuk kita move has a force sebagai salah satu anggota yang paling signifikan dalam negara OIC ini untuk memainkan peranan. Ini cadangan rasmi akan kami angkat kepada pihak Yang Amat Perdana Menteri, saya lontarkan untuk kita lihat apa yang perlu kita buat. Kemudian, strategi seterusnya adalah memperkasakan Muslim YouPro sebagai platform untuk melatih lebih ramai aktivis dan pemimpin pertubuhan Muslim di dalam memahami prinsip convention treaty serta mekanisme hak asasi manusia melalui bantuan dana tahunan dan sumber lain. Tuan, induk kepada tercetusnya gagasan Muslim YouPro ini adalah Persatuan Peguam Muslim Malaysia. Ya. Memandangkan Persatuan Peguam Muslim, lawyer semua, yang kebetulan ada pula beberapa orang di kalangan kita itu yang specialize in human rights, punya isu human rights law dan sebagainya, international law dan sebagainya. Dan Muslim YouPro nak mencadangkan supaya kita dijadikan sebagai dia punya induk. Kita tak kata kita punya ni. Kita punya induk sebagai kita punya point untuk menyatukan kan Muslim-Muslim NGOs yang lain untuk kita melahirkan lebih ramai aktivis dalam bidang ini. Untuk melahirkan lebih ramai aktivis di bidang ini, tuan-tuan, insya-Allah kita dah ada perbincangan dengan presidennya Datuk Zainul Rijal untuk kita adakan satu seminar nanti dalam masa yang terdekat dalam proses awal untuk kita mengenal pasti individu-individu untuk kita latih di dalam bidang ini dan memberikan mereka pendedahan terhadap especially the UPR punya proses. Saya tak katalah yang dah senior-senior ni tak boleh participate. Tapi we would very much prefer yang muda-muda ni, tuan. Kan yang muda ni subjektif lah, tu tak? Kan yang muda-muda ni supaya insyaAllah kita nak cari duit, kita nak hantar dia orang pergi Geneva. Kita ada courses for 1 week, ada courses for 2 weeks, ada courses yang 3 weeks, ada courses yang 1 month. Yang 1 month ni lah, tuan-tuan, yang Geneva is very costly. So kita nak, tapi kita dah plan untuk kita bagi exposure kepada mereka supaya mereka itu terlatih dalam isu ini untuk demi untuk bawa suara Islam di medan antarabangsa. Salah satu idea kaminya adalah untuk mewujudkan program Zamalah Kesarjanaan Fellowship di dalam bidang Islam dan hak asasi manusia untuk para penyelidik dan aktivis terpilih menjalani latihan akademik dan lapangan di bidang hak asasi manusia. Ini bagi memastikan wujud keberkesanan usaha melobi di dalam UPR di masa hadapan. Saya lepas je program ni kejap lagi, saya akan ke ISTEC. Saya dah ada appointment dengan beberapa orang di sana untuk kita nak lontarkan idea ini.
Dan walaupun kita tahu ISTEC telah melahirkan satu PhD thesis on human rights yang agak baik, tapi mungkin kita nak lebih advance daripada itu, selain daripada kita nak melahirkan penyelidik tentuan dalam bidang yang hak asasi, yang umum, kita juga ingin fokus kepada the UPR process dan bagaimana NGO-NGO Islam ini boleh berperanan. Tuan, tepatlah lebih kurang satu jam presentation tersebut sebagai tambahan kepada apa yang telah dibentang oleh saudara Azril tadi. Dan insyaAllah, tuan-tuan, hasil daripada dokongan kita semua, sebab isu ini isu kita, ya, bukan isu Muslim Pro, bukan isu Persatuan Pegawai Muslim Malaysia, isu kita bersama selagi gimana kita mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.